kemudian ini ada inverter ini yang mengelola arus DC ke AC. Kemarin saya pesan di teman saya di Sukabumi, Bang Esa. Ini inverter ini 5000 watt kekuatannya. Kenapa saya memilih 5000 watt bukan 2000 atau 3000? Ya sekedar jaga-jaga kalau nanti mau upgrade atau mau nambah beban di rumah. Ini kemarin kisaran harga 7,5 juta. Ini inverter low frequency.